Bupati jeung Wakil Bupati Sumedang ngaresmikeun galeri hasil UMKM serta galeri UMKM pertanian jeung lingkungan anu pernahna di Saung Budaya Sumedang atawa Sabusu Jatinangor Kabupaten Sumedang. Eta galeri teh ngajualan mampirang produk pinunjul ti sakumna desa di Kecamatan Jatinangor timimiti kaolahan kerajinan tangan tepi ka hasil alam. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir jeung Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan ngaresmikeun galeri UMKM sarta galeri pertanian jeung lingkungan anu pernahna di Saung Budaya Sumedang atawa Sabusu Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Eta galeri teh ngajualan mangpirang produk pinunjul ti sakumna desa di sakuliah Kecamatan Jatinangor timimiti kaolahan kerajinan tangan tepi ka hasil alam. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngeceskin, pihakna ngarasa bungah ku dibukana galeri UMKM di Saung Budaya Sumedang. Pangna kitu kawasan Sabusu mangrupa tempat anu merenah keur ngadagangkeun mangpirang produk pinunjul dumeh lokasina strategis tur tegampang di deg-deg. Masih cek Doni Ahmad Munir tina jumlah 48.000 pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang ukur 38.000 anu nyumponan syarat sarta boga hak nampa bantuan anu nitih 2,4 juta ti pamarentah puseur. Tapi eta jumlah anu sakitu teh kudu diteuleuman tur tadi talungtik deui ngaliwatan prak-prakan verifikasi. Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Wagub meresmikan galeri UMKM di Pinangor sekaligus meresmikan galeri pertaniannya di Sasana Budaya Sumedang. Sasana Budaya Sumedang di SPS ini saya sangat apresiasi, bergembira. Karena apa? Karena SPS ini sudah mencitrakan lagi Saung Budaya Sumedangnya dengan seni budayanya, kemudian UMKM-nya pun hadir di sini, dipasarkan di sini. Tempatnya sangat strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga kalau strategis orang banyak datang akan laku produknya. Karena selama ini sebagus apapun produk, kalau pasarnya kurang baik, kalau pemasarannya kurang baik, tidak. Jumlah UMKM di Kabupaten Sumedang anu bakal nampa bantuan teh engkena bakal terus nambahan satu tas pihakna pungkas nyorang verifikasi. Bupati nyindeken sakumna pelaku UMKM bisa ngajukeun sarta nampa bantuan asal nyumponan pasaratan. Diki Guntara, Bandung TV.